เบูน้ำปลาจะดีเราไปรับไปจะดีดูตัวละเดบูก็เลยคิดจะงอตะกระเกะน้ำปลาตัวเดี๋ยวมันมังบูแล้วก็มันเนี่ยจะไปเดบูเว้นJadi kalau kita nak tahu habitat dia ni, kita kena selalu lah masuk lautan, kita tengok. Basah ni baru ni, dia kalau basah betul dia jadi King Kong ni baru ni. Ha, dia boleh panjat bangunan. Macam-macam makan ni, daun semua disepah ni. Robong, buluh, kulit kayu. Di situ lah. Ha, tu, tempat tu. Kalau kita biasa berjalan dalam kebun kota, kita memang senang benar lah jumpa baru ni. Nak beri macam mana dah tempat dia kan?Saya mari sekali, saya pergi lari ke tepi dia kan. Saya nak cari, nak cari apa, cari cacing, nak pergi mancing. Lepas tu, saya melintir, saya nampak beruk. Ni, ramai-ramai ni. Sampai seekor nak dah ni. Tiap-tiap seekor tu dah tahu dah nama. Ni, Karim nama ni. Karim. Dia yang paling tua lah sekali. Kalau nak dikirakan dalam banyak-banyak beruk ni, dia pipi tu tebal, lebar pipi kan.Ha, dia boleh berfikir tu. Bila berfikir, pipi jadi lebar. Ha, nampak? Tu anak tu. Ha, tu yang apa tu nombor dua. Dia baru ni, dia tak boleh terperanjat tu. Sebab dia kalau terperanjat, dia boleh rebahan tu, pokok balak tu. Nah, yang besar ni, yang mamai ni. Kalau dia terajang dengan pokok balak tu, memang tumbang lah. Ha, kalau takat kau lah, 5-6 orang, dia sekali sepak je tu.Dia sepak sekali. Ha, nah. Kat pangkar gaung nak pergi, nah. Ha, saya balik dulu lah sebelum baru tu nampak